Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack pencuci mulut ya. Ini pas banget sebagai ide jualan maupun saat kita ada arisan di rumah. Namanya puding jeruk. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Pertama, aku akan membuat untuk puding susu ada 300 ml air. Masukkan ke dalam panci ya. Kemudian tambahkan 50 gram SKM. Lalu 1 sendok makan bubuk agar-agar, 1 sendok teh bubuk jelly, ini semua tanpa warna. Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir, aduk hingga tercampur rata. Kemudian masak hingga mendidih menggunakan api yang sedang saja. Oke, setelah mendidih kemudian angkat. Di sini siapkan untuk cetakannya yang sudah dibasahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang. Lalu tuang kurang lebih 1 sendok sayur ke dalamnya. Dan diamkan hingga mengeras. Bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin supaya lebih cepat mengerasnya. Oke, dan ini tadi setelah aku diamkannya kurang lebih 30 menit, sudah mengeras, lalu akan aku keluarkan dari cetakannya satu per satu seperti ini. Setelah semuanya dikeluarkan dari cetakan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kita akan langsung buat aja untuk puding bening ada 400 ml air, tambahkan 80 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 sendok makan air jeruk nipis, 1 sendok makan bubuk agar-agar, 1 sendok makan bubuk jeli, pilih semuanya yang tanpa warna ya. Kemudian tambahkan pewarna kuning sedikit saja. Aduk hingga tercampur, lalu masak hingga mendidih menggunakan api yang sedang. Sebenarnya ini bisa ya menggunakan agar-agar yang rasa jeruk, tapi karena aku nggak ada, jadi aku berikan pewarna kuning dan juga tambahan air jeruk nipis. Oke, setelah mendidih seperti ini, kemudian akan aku tuang ya ke dalam cetakan. Kita menggunakan cetakan yang tadi kita gunakan. Kurang lebih 1 sendok sayur terlebih dahulu. Lalu kalau sudah diberikan lapisan puding bening yang pertama ya, akan aku masukkan puding susu. Masukkan puding susu seperti semula, yang bagian bawah tetap di bawah, bagian atas tetap berada di bagian atas seperti ini. Agak ditekan sedikit supaya puding bening yang di bawah itu merasuk ya, atau meresap ke bagian samping-samping puding. Oke, setelah semuanya dimasukkan untuk puding susu, lalu sisa puding bening akan kita tuang ya hingga penuh, kurang lebih 1 sendok sayur juga. Nah, setelah itu tinggal didinginkan aja. Dan ini dengan tambahan bubuk jeli untuk akar-akar yang kita hasilkan itu tidak akan berair ya saat sudah mengeras. Jadi aman banget jika dijadikan sebagai ide jualan. Bisa tahan kurang lebih di suhu ruangan itu 3 hari, tapi kalau di dalam kulkas bisa bertahan maksimal 1 minggu ya dengan ditutup rapat. Oke, dan ini sudah mengeras, kalian lihat ya tampilannya sangat unik dan juga cantik, segar juga rasanya karena ada manis-manis asam dari jeruk nipisnya.
dan manis dari susu serta gula. Kalian bisa kemas dimasukkan ke dalam dus seperti ini dengan dilapisi dengan mika. Nah, untuk mikanya ini pilih yang tidak ada tutupnya ya. Nah, untuk harga jualnya, ini satunya kalian bisa jual di kisaran harga Rp2.000-4.000. Jadi nanti kalian bisa tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk satu resep yang aku bikin ini menjadi 4 puding saja dengan berukuran yang standar ya, tidak kecil dan juga tidak besar, jadi yang medium. Nah, ini tampilannya, bagian tengahnya lucu banget seperti ini. Ini kalau dijadikan sebagai snack saat arisan pasti akan disukai karena rasanya yang segar dan juga tampilannya menarik. Oke, aku akan mencoba. Dan ini untuk perlapisannya menyatu sempurna ya. Jadi pastikan nanti saat menuang puding bening itu dalam keadaan benar-benar panas ya. Jadi untuk puding susu yang ada di tengah itu bisa menyatu. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, snack pencuci mulut. Mudah-mudahan sahabat aku semua di rumah yang ingin dijadikan sebagai ide jualan bisa laris manis, dan bagi yang ingin dijadikan sebagai snack keluarga, mudah-mudahan keluarganya juga suka. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack ya. Ini snack pencuci mulut. Namanya puding mini Oreo. Bisa banget sebagai ide jualan maupun snack keluarga. Nah, tampilannya cantik, bahannya gampang, rasanya juga enak. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak video sampai selesai. Siapkan 6 keping biskuit Oreo, kemudian di sini akan aku potong-potong aja ya, potong-potong kasar. Nah, untuk bagian tengahnya di sini aku gunakan aja tanpa aku buang. Nah, ini aku patah-patahkan aja bersama krimnya ya, krim yang ada di tengahnya. Lakukan semuanya hingga selesai seperti ini, kemudian sisihkan. Nah, lalu siapkan 500 ml air, 1 sendok makan bubuk agar-agar, semua masukkan ke panci ya. Kemudian setengah sendok makan bubuk jelly. Ini semua aku menggunakan yang tanpa warna. Kemudian tambahkan 2 saset SKM atau susu kental manis. Lalu masukkan juga 50 gram gula pasir, kemudian masak hingga mendidih. Jangan lupa ya untuk sering diaduk supaya susunya itu tidak pecah. Oke, dan setelah mendidih, kemudian angkat, ambil kurang lebih 400 ml puding susu, kemudian sisanya biarkan aja di panci. Nah, untuk yang 400 ml ini akan aku tambahkan dengan Oreo yang tadi sudah kita potong-potong kasar ya. Kemudian di sini aku siapkan untuk cetakan puding yang berukuran 100 cc. Ini sudah aku basahi dengan air matang ya. 100 ml air maksudnya. Nah, atau 100 cc juga bisa ya. Nah, ini kemudian aku akan masukkan kurang lebih 1,5 sendok sayur ya untuk puding susu Oreo-nya ke dalamnya. Kemudian akan aku biarkan hingga setengah kaku. Nah, untuk sisa puding susu yang ada di panci itu nanti kalau sudah agak dingin bisa dipanaskan lagi ya, supaya nanti saat dituang ke dalam atau ke atas adonan puding ini bisa menempel sempurna. Oke, ini akan aku tunggu ya. Aku diamkan hingga setengah kaku. Bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin supaya lebih cepat. Nah, setelah setengah kaku seperti ini, saat disentuh dengan ujung jari sudah tidak nempel, maka sisa
puding putih yang 100 ml kurang lebih ya. Itu aku panaskan lalu aku tuang ke dalamnya kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini. Lalu biarkan kembali hingga menjadi setengah kaku. Jadi untuk puding yang aku bikin ini 3 lapisan ya. Yang pertama puding Oreo, yang lapisan kedua puding susu, dan nanti yang terakhir puding coklat seperti itu. Ini pas banget sebagai ide jualan pencuci mulut atau mungkin hidangan takjil untuk keluarga. Oke, sekarang aku akan siapkan untuk puding coklat. Ada 200 ml air. Tambahkan 20 gram gula pasir, 20 gram coklat blok atau coklat batangan, lalu tambahkan 1 saset SKM. Tambahkan juga 1 sendok teh bubuk agar-agar, 1 sendok teh bubuk jelly, ini pilih semuanya yang tanpa warna ya. Nah, aduk hingga tercampur rata, kemudian masak hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu matikan api kompor, kemudian biarkan uap panasnya menghilang sebentar. Nah, untuk puding susu sudah setengah kaku, kemudian akan aku tuang hingga penuh ya untuk puding coklat ini. Kurang lebih 1 sendok sayur. Selanjutnya, biarkan hingga dingin dan mengeras. Setelah mengeras, baru dikeluarkan dari cetakannya. Ini cantik banget ya untuk tampilan warnanya. Kalian bisa lihat. Nah, ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari. Tapi kalau di suhu kulkas bisa bertahan sampai 5 harian ya. Tapi syaratnya harus tertutup rapat saat menyimpan di dalam kulkas supaya pori-porinya itu tetap rapat gitu ya. Kalau tidak ditutup nanti pori-pori daripada permukaan puding itu akan sedikit mengering. Jadi nanti akan mempengaruhi daripada tekstur pudingnya. Jadi aku sarankan saat disimpan di dalam kulkas harus dalam keadaan tertutup. Ini semuanya aku keluarkan dari cetakan. Nah, untuk kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan bisa dimasukkan ke dalam cup kecil atau bisa juga seperti ini ya, di dalam cup isi 3. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran harga Rp3.000 sampai Rp5.000. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Karena kadang beda daerah itu beda ya untuk harga-harga yang kita beli untuk bahan dasarnya gitu. Nah, ini karena aku hanya membikin 6 aja, karena kebetulan aku hanya membikin untuk keluarga aku. Saat ini kan lagi puasa ya, jadi seger aja kalau membikin pencuci mulut seperti ini. Nah, di sini tidak aku mencoba ya, aku tidak coba maksud aku, tapi ini menempel sempurna perlapisannya karena kebetulan membuatnya ini saat siang dan aku puasa. Nah, ini cocok banget buat kalian sebagai ide hantaran maupun ide jualan atau mungkin nanti untuk sajian lebaran ya, sajian saat keluarga berkunjung sebagai pencuci mulutnya. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah Oreo menjadi puding Oreo mini ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah karena proses cara pembuatannya pun gampang, sehingga aku yakin sahabat aku semua di rumah bisa mencobanya. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya, untuk pencuci mulut atau makanan pembuka. Nah, ini bahannya gampang banget, caranya juga simple. Kalian bisa jual kisaran 2000-an aja. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan ada 800 ml santan dan 120 gram gula pasir, serta 1 bungkus akar-akar ya. Ini pilih yang tanpa warna. Kemudian tambahkan 1 sendok makan bubuk jelly. Pilih juga yang tanpa warna. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu akan aku bagi ya untuk adonan ini dengan 4 bagian masing-masing berat 200 ml. Lalu setelah itu akan aku berikan pewarna merah, hijau dan biru serta kuning. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah akan aku masak satu persatu hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang saja. Aku masak terlebih dahulu untuk yang berwarna kuningnya, ini masak hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk. Kalau sudah mendidih, kemudian angkat, lalu tuang ke dalam cetakan. Nah, untuk cetakannya, ini aku basahi terlebih dahulu ya dengan menggunakan air matang. Lalu siapkan serbet, miringkan cetakan seperti yang aku contohkan. Kemudian tuang untuk puding kuning kurang lebih 2 sendok makan ya. Ini dalam keadaan untuk cetakannya itu miring ya. Jadi diganjal dengan menggunakan serbet. Kemudian setelah itu biarkan hingga puding kuning ini setengah kaku. Nah, selagi menunggu setengah kaku, kita masak untuk puding yang berwarna merah atau merah muda. Masak hingga mendidih. Oke, setelah mendidih, tuang di atas puding kuning. Untuk puding merahnya kurang lebih 2 sendok makan juga takarannya ya. Dalam posisi cetakan masih miring seperti ini. Kemudian biarkan lagi hingga setengah kaku. Nah, lanjut aku akan masak kembali untuk puding berwarna hijau. Masak hingga mendidih kembali. Kemudian setelah puding merah muda tadi sudah setengah kaku, akan aku tuang untuk puding hijau di atasnya. 2 sendok makan kembali, masih di posisi miring ya untuk cetakannya. Nah, ini juga akan aku biarkan hingga setengah kaku untuk yang berwarna hijau. Oke, kita lanjut untuk yang puding warna biru. Ini juga akan aku masak hingga mendidih. Setelah mendidih juga akan aku tuang di atas puding hijau tadi yang sudah setengah kaku. Pertanda kalau sudah setengah kaku saat disentuh dengan ujung jari, sudah tidak nempel ya di ujung jari. Oke, ini sebelum aku tuang untuk puding biru, akan aku ambil terlebih dahulu ya untuk alas serbetnya, jadi posisinya lurus aja untuk cetakannya. Kemudian tuang kurang lebih 2 sendok makan juga, atau hingga penuh juga tidak apa-apa ya. Nah, setelah itu tinggal didiamkan aja hingga mengeras. Bisa kalau sudah dingin dimasukkan ke dalam kulkas ya, hingga benar-benar dingin dan juga mengeras untuk pudingnya.
Nah, buat kalian yang ingin mencari cetakan, silakan aja kunjungi ke TikTok Rusita Susi. Nanti di sana klik keranjang kuning, di sana akan tersedia ya banyak aneka macam cetakan dan juga alat-alat untuk packing. Nah, setelah dingin seperti ini, pudingnya dikeluarkan dari cetakannya dengan menggunakan bantuan tusuk gigi ya, supaya lebih mudah mengeluarkannya. Dan ini aku berikan alas mika, jadi buat kalian untuk alasnya nanti bebas aja. Ini mika yang tanpa tutup. Nah, untuk puding ini kalian bisa jual di kisaran harga Rp2.000 sampai Rp3.000. Dan untuk perlapisannya ini menempel sempurna ya, jadi kalian harus perhatikan tipsnya saat menuang puding di atas puding yang sudah setengah kaku, harus dalam keadaan benar-benar panas. Nah, ini untuk ketahanannya di suhu ruangan maksimal bisa bertahan 2 hari aja, tapi kalau dimasukkan ke dalam kulkas bisa bertahan maksimal sampai 1 minggu. Kalian bisa lihat ya, untuk tampilannya sangat cantik. Dan ini akan aku belas supaya kalian bisa lebih tahu bagian dalamnya. Jadi berlapis seperti ini dan menempel sempurna perlapisannya. Nah, mudah-mudahan untuk resepku kali ini bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat usaha jualan. Ini cocok banget sebagai isian snack box maupun mungkin juga untuk snack keluarga. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.